أهلا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، قل تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أورج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. يا علي تصدق على موتك فإن الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأيام إليهم فيقرؤون بما أشد ما كانوا يقرؤون في الدنيا ويقولون اللهم اغفر لمن نورا قبرنا وبشره بالجنة كما بشرنا بها. صدق رسول الله. الحمد لله. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wataala, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita meneruskan ibadah kita selama mana kita telah meneruskan sembahyang sunat tasbih dan sementara untuk menunggu hidup melangsungkan kehidupan kita untuk kita membenarkan ayat Allah Subhanahu Wataala dan tunggu sabdaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak cakap panjang yang ini tak boleh. Pasal apa? Saya dah nampak pada hati ibu-ibu ni. Lepas ni aku nak pergi jemputan. Lepas ni aku nak ada open house. Aku dah nampak kan ni? Kan? Jadi aku tak boleh cakap lama. Kan? Jadi aku cakap lebih dalam 20 minit dah cukup. Tak payah sampai 20 minit dah cukup. Eh? Boleh maunggal eh? Pasal dah nampak hati ibu rasa kan? Aku dah sembahyang nak aku cakap lagi dulu. Lama pula kan ustaz cakap. Pula ustaz kalau pergi pulang cakap nak cakap aja kan? Ha, jadi tak apalah.
Jadi saya cakap 20 minit aja. 10.45 saya berhenti. Jadi kita isi kehidupan kita ni tuan-tuan, kita ni dah makan dari segi apa ni, makanan lahiriah kita makan. Kan? Daripada start raya sampailah penghujung raya semalam, kita makan aja, makan apa ni, zahiriah. Zahiri makan apa yang kita nampak makan. Tapi bagaimanakah makanan batiniah kita ini, yang mana makanan batiniah ini yang kekal selama-lamanya, so, abadan-abadan di yaumil kiamah. Kan? Makanan yang kita makan ni, yang kita bawa dalam alam kubur kita. Makanan yang kita nak bawa ni, yang sementara waktu nak bawa, yang selama-lamanya dekat yaumil kiamah. Pasal apa? Kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita rasa dah cukup. Kita rasa dah cukup, dah buat itu, dah buat ni, dah sembahyang, dah zikir, dah baca Quran, dah rasa kita ni dah baik. Dah cukup. Tapi kita kena ingat bahawa sesungguhnya kadang-kadang dalam waktu yang sama, kita ni dah buat ibadah, kan? Kita rasa kita ni dah dijamin masuk surga Allah SWT. Tetapi dalam waktu yang sama, kita ni mendustakan ayat Allah, sombong dengan Allah. Itu yang kita takut. Kan? Saya ceramah dekat subuh, dekat Sungai Abung lah. Kalau yang pergi, dia pergi lah. Kan? Saya ceramah. Semangat sungguh, pasal pagi kan. Suara pun masa tu masih sedap cakap. Ini dah semput sikit. Pasal dah banyak makan, malam tadi pun makan. Patut malam jangan makan. Ni makan malam banyak-banyak sampai subuh. Nafsu. Kan? Jadi, kadang-kadang orang bercakap, bercakap asal dasar ikut nafsu. Saya berceramah dekat surau Suratul Rahim Parit Jawa hari Rabu, 1, 2, 3, 4 hari bulan 7, kan? Mana saya bila saya cakap cerita yang sama dalam kuliah saya, hamba Allah orang tua bagus, umur 71 tahun, ditanya ustaz, macam mana ustaz dari segi kita ni? Kita ni duduk sekampung. Duduk sekampung ni lah. Ada yang jiran sama kita ni. Ada yang pergi surau, ada yang tak pergi, kan. Ada yang rajin, ada yang tak rajin. Jadi hamba Allah ni umur 71 tahun. Baik, bagus. Saya cakap. Pasal apa? Dia ada sifat risau kepada orang lain. Orang lain tak pergi masjid, dia risau. Bukan dia tak kisah. Ada orang tak kisah. Kau nak pergi ke tak pergi, kau punya pasal. Ini amal masing-masing. Betul? Tapi oleh kerana sifat dia ada ukhuwah tadi, sifat ada tanggungjawab pada saudara-saudara hambanya yang lain, kita kena ada sifat saudara hamba yang lain. Kita kena ada sifat risau, susah hati kalau di kalangan sahabat kita, jiran tetangga kita tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi belajar. Tanggungjawab kita kena cakap. Kan? Jadi Tuan Haji ni umur dah 70 tahun, dia tanya, "Ustaz, saya Allah nak macam mana ustaz ni? Kita ni dah duduk sekampung. Kita ajak dia pergi masjid. Yuklah kita pergi surau." Dia kata, "Yuklah kita pergi surau. Sekali pergi surau." Apa jawapan dia? Kan? "Aku dah sembahyang. Aku dah sembahyang dengan anak bini aku kat rumah. Tak payah pergi surau pun tak apa. Tak pergi masjid pun tak apa." Tengok cakap tu bahaya. Tak payah pergi surau, tak payah pergi masjid, tak apa. Kalau hal yang demikian, kita merasakan baik kalau kita dah rasa buat ibadah. Kita dah rasakan kita jadi bagus, rasa dah jamin kita masuk surga Allah Ta'ala. Tapi dalam waktu yang sama kita berdusta, kita menolak ayat Allah Ta'ala, kita sombong dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita takut. Jangan sangka kita ni buat baik, kita dah sembahyang kita ni baik. Belum tentu. Itu sebab itu kita kena istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, kan? Dan kita kena minta ke Allah, yang mana Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia takkan baca, dia tiap-tiap hari mesti baca. Apa doa yang biasa baca Nabi baca? Mesti dia baca. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbina ala dinik wa ala tu'atik. Ini doa yang mana Nabi setiap pagi dia mesti baca. Dia takkan tak baca. Pasal apa? Inilah nak jaga hati manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ya mukallib, ya Allah, jangan kau balik-balikkan hati aku setelah mana aku beriman denganmu, dengan agamamu. Ya mukallib, sabit qalbina ala dinik, setelah aku ni tetap dengan agama Islam. Jangan sampai buat balik. Kita ni sembahyang juga, zikir juga, tapi dalam waktu sama aku tak pergi masjid pun tak apa. Aku dah sembahyang kat rumah dengan anak bini aku. Cukup cakap macam tu.
Yang cakap ni bukan siapa, orang kita ke? Orang sembahyang juga. Tapi oleh kerana dia tak belajar ilmu, tak tahu ilmu nak menetapkan ayat Allah Ta'ala ni macam mana. Kalau nak hujah ayat daripada apa, daripada persoalan yang ditimbulkan tadi, kita kaitkan dengan ayat Allah Ta'ala dalam suratul Taubah yang saya biasa-biasakan dengan biasakan ni bukan. Apa mula ayat dia? Suratul Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salawata az-zaka wa lam yahsha illallah wa kanu muhtadin. Macam mana ayat ni Allah kata? Allah beritahu kat kita melalui Al-Quran ni, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya barang siapa yang memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah. Rumah-rumah ni Allah apa? Masjid, dia surau. Inilah rumah-rumah Allah yang kat dunia. Kita boleh cakap tak payah pergi masjid. Macam menolak tak ayat Allah Ta'ala? Terang-terang kita pasal tak belajar dia cakap dia, dia rasa dah sembahyang dah baik. Belum tentu. Pasal apa? Ingat, jangan kata kita ni dah doa, jangan kata kita dah sembahyang Allah terima amalan kita. Jangan. Takut-takut kita ni tak diterima oleh Allah Ta'ala. Saya nak beritahu hujah yang saya bawa ni, ibu-ibu boleh semak dalam suratul A'raf ayat 40. Apa Allah kata? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami dan menjumbungkan diri, menjumbungkan diri terhadapnya, terhadap Allah Ta'ala. Nampak? Jelas Allah kata. Bukan aku kata, aku cuma menyampaikan. Jadi dalam waktu yang sama, jangan sangka kita ni dah ibadah, dah rasa kita ni dah lepas dari Ramadan, kita sembahyang, kita Allah terima amalan kita. Takut-takut Allah tak terima. Kenapa saya hujah kata tak terima? Ayat seterusnya kata apa? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Allah katakan pada kita, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Kalau ibu semak ayat Quran dalam suratul A'raf ni, di tafsiran dia ada buat, tidak akan dibuka pintu-pintu langit bagi mereka. Dia ada nombor kecil 331. Mana keterangan tafsiran ayat. Maksudnya apa? Tidak dibukakan, la tufattahu lahum abwabus sama. La, tidak. Tufattahu, asal perkataan tafaha, buka. Oleh kerana tidak dibukakan, dia kembali kepada PL mudhari yang telah berlaku. Kan? Sebab itu dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, la tufattahu lahum. Lahum ni bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang mendustakan ayat Allah Ta'ala. Mereka yang sombong kepada Allah Ta'ala. Abwabas sama, pintu-pintu langit. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Doa dan amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Ya Allah cakap. Bukan saya. Kita ni penat. Sembayang, puasa, kan? Zikir, tapi amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Taala dengan sebab kita mendustakan ayat Allah Taala, dengan sebab kita sifat kita sombong. Kan? Sebab itu ni pentingnya ilmu. Jadi orang yang benar-benar tentang ilmu ni, orang yang bawa tentang ilmu ni, ilmu Allah Taala ni kan, dia kena ada dalam diri manusia itu ni, empat perkara ni. Saya banyak kali cakap, saya ulang-ulang saya cakap. Pasal apa empat perkara ni? Pertama, yang kita buat hari ini, kita datang belajar, kita pergi makan, kita minum, kita ziarah, kita kahwin, kita sebagainya. Ini syariat. Syariat yang Allah fardukan pada hamba Allah menerusi Muhammad Rasulullah SAW untuk menjalankan kehidupan. Dia menggunakan syariat. Syariat inilah syariat Islamiah. Macam mana kita orang bermuamalah dengan orang Islam, berjiran dan sebagainya. Syariat. Nak dapatkan pada syariat ini, kena ada jalan yang nak mencari keredaan Allah. Jalan dia adalah tariqah. Jalan nak menuju, nampak. Nampak, sebab itu kena minta. Nampak ni macam mana? Bukan nampak buat amal ni betul lah, cukup. Tak. Nampak dengan apa yang Allah bacakan ayat Allah Ta'ala, kita faham, kita tahu dan kita beramal.
Itu nampak. Jalan dia, jalan thariqah. Bila kita nampak ni, nampak kepada makrifatullah. Apa itu makrifatullah? Kenal tentang apa yang Allah sebut. Kenal apa yang afal Allah sebut. Kenal apa yang Allah beritahu kat kita ni. Bukan kenal, bukan tahu, tapi tak buat tak tahu. Itu masalah. Ini orang ramai pandai. Kenal, tahu, tapi tak beramal. Pun masalah juga. Kan? Dia tahu sembahyang pergi masjid 27 kali ganda. Banyak hadis cakap macam tu. Tapi tak pergi juga. Macam mana? Beramal tak namanya? Sebab itu ni ilmu. Ilmu kena tahu. Pasal apa? Allah SWT menjelaskan pada kita ni, bila hal yang demikian, kita kena rasa kita ni tak tahu. Kita kena rasa kita ni tak upaya sebenarnya. Pasal apa? Takut-takut amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah tak terima. Yang Allah sebutkan tadi, la tufatau abwaabus sama. Sebab itu dalam doa, setiap kali kita ibadah, ini kena tahu. Kadang-kadang manusia ni sombong. Sombong saya kata apa? Dia sembahyang tapi dia bangun. Bangun saja, bangun. Tak doa, tak apa, dia bangun. Kerana sibuk dengan dunia. Ramai ibu-ibu. Kita ni kalau kita perhatikan dengan, tetapkanlah pendirian kamu, tetaplah pendirian kamu untuk kamu bermunajat kepada Allah. Tetapkan dulu. Mana kita lepas sembahyang ni kena duduk dulu, duduk. Duduk, ruangkan masa. Jangan lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bangun aja. Bangun, tak istighfar, tak doa, tak minta, tak apa. Sombong tu. Perasan tak kita? Kadang ibu tak perasan lah pasal tak sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ni, Allahu Akbar, kadang-kadang ni assalamualaikum warahmatullahi, bangun terus pergi. Ingatkan nak pergi bekerja terus. Kadang-kadang bukan nak, bukanlah pergi kerja pun, pergi belakang masjid dibaring terlentang nak rehat. Itu ke sifat number? Saya tanya sendirilah. Ya, kadang-kadang kita ni bab, sebab saya katakan ilmu ni bab yang kita gunakan, yang kita lafazkan, yang kita buat untuk yang akhir, untuk yang selama-lamanya kita hidup, bekalan untuk kita yang lama selamanya, kita ambil tak acuh. Ambil tak acuh maksud saya apa? Tak sungguh lah. Contoh kata bab lain, kita ni dah tahu kita ni umur dah 70, kita dah umur 50, kita umur 60. Kalau istilah kata buat amal ibadah ni, sama ada yang wajib, sama ada yang sunat. Yang wajib lagi dituntut, yang sunat lagi kena buat sebenarnya. Bukan kata ala ustaz sunat aja, buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Itu maknanya amal ibadah itu sepertilah budak kamu, budak umur baru belajar tadikah. Betul. Kalau yang cakap ni budak, ni cakap kita ni sunat apa ni sunat? Sunat ni buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Itu budak tadikah boleh. Kalau dah macam kita ni dah kena kumpul, dah kena buat, dah kena laksanakan bekalan kita ni nak menuju kepada Allah Ta'ala, yang nak pergi buat selama-lamanya. Nak bicara ayat ni dalam suratul Arab ayat 42 yang bawah tu. Itu panjang cerita ni. Kita nak pergi selama-lamanya. Pasal apa? Allah kata tadi, orang yang baik ni, orang yang melakukan amalan soleh, ulaika ashabul jannah wahum fiha khalidun. Orang yang melakukan amal baik ni, ialah mereka itu sebagai penghuni syurga. Bahkan bukan penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya, kekal. Yang sedebukan khaliduna. Kekal ni kekal yang macam mana? Adakah kekal mati tu hidup balik? Tak, kekal yang tak mati-mati, yang selama-lamanya ke akhirat, yang nak kita nak buat, yang Allah nak bagi kat kita. Bila sampai tang macam tu, kita tak buat sungguh. Contohlah, kita ni nak kembali kepada Allah dalam perjalanan hidup kita setelah kita mati, masuk dalam alam barzah. Antara perkara yang nak terang dalam kubur, nak selamat dalam kubur, apa amalan dia? Bu, apa amalan ni? Ibu dah buat, cuma tak tahu dah mana nak letak tu. Antaranya ialah sembahyang sunat tahajud.
sembahyang sunat tahajud adalah merupakan amal yang mana kita esok, amal itu yang akan jawab amalan kita. Kan? Nak terangnya kubur kita, nak luasnya kubur kita, sembahyang sunat tahajud. Bahkan bukan itu saja, baca Quran sebelum sembahyang subuh, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar, maknanya sebelum subuh lah. Lepas sembahyang tahajud, lepas sembahyang tasbih, lepas sembahyang hajat, lepas sembahyang awabin, selepas sembahyang witir, baca Quran. Dapatkan walaupun sikit. Itu antara lampu dalam kubur. Jadi kalau orang tak belajar macam ni, tak tahu. Lepas tu dia cakap, tak sunat. Kalau sunat je, tak buat pun tak apa. Soal hidup mati dalam kubur, kita ni, dengan perkara mudah. Inilah kat dunia sementara kita hidup. Tapi kalau kita hidup dekat dunia ni, nyedapkan, ikutkan selera nafsu, ikutkan sedap kita, tidur sampai pagi. Betul? Betul, Pak Unggal? Tidur sampai pagi, eh? Tapi Pak Unggal tak, insyaAllah. Pagi-pagi dah bangun. Itulah ilmu, tuan-tuan. Ilmu yang kita ada. Jangan sampai kita rasa kita ni dah baik, dah buat itu, dah buat ini, kita dah baik. Jangan. Pasal apa? Takut-takut lah tu fatau abu-abu sama. Bahawa tidak diterima amalan, doa dan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Taala. Kerana apa? Sombong. Sebab itu sifat sombong ni kena buang dalam diri kita ni. Kan? Sebab itu amalan yang kita esok dekat yaumil kiamah, balik di padang mahsyar, amalan Allah lempar je panggil. Kenapa? Apa? Inilah sikapnya. Sikap dia ada tunjuk hebat. Rasa dia ni dah pandai. Ya, dapat PhD, dapat ijazah, dapat diploma. Tak kenal masjid, tak kenal suan, tak nak belajar. Tak nak belajar lagi, rasa diri dah pandai. Itu masalahnya. Berapa ramai kita di kalangan kita hari ni, rasa diri dah pandai, nak belajar lagi macam ni. Sorry je. Buang masa je aku nak pergi. Minta maaf cakap. Kena pula Ustaz Jumat cakap, Jumat dengan aku super je. Apa tak? Ada juga orang cakap macam tu. Itu bukan soal itu. Sebab itu kalau orang tahu tentang, kita bicarakan tentang Al-Quranul Karim, Kalamullah. Kan? Itu kita berpandukan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, inilah antara sifat kita ni sebagai hamba Allah, supaya kita ini, bagaimana sifat kita hidup, selama mana kita hidup diberi ruang peluang oleh Allah Taala menikmati nikmat hidup ini, kita gunakan untuk yang terbaik. Kesempatan hidup ini yang terbaik. Bagaimana? Kan, mungkin kita ni masa zaman kita muda, kita sibuk dengan urusan dunia kita, bela anak itu ini dan sebagainya, tak sempat nak belajar macam ni, tak sempat nak sembahyang subuh, tak sempat kadang-kadang hujung sembahyang subuh, hujung waktu. Iya, kalau anak ramai, tak iya kena nak ngolahnya, ngejut anak ni lain, nak buat sarapan lain. Sembahyang subuh kadang dekat pukul 7 pun sembahyang. Macam? Betul tak kena aku cerita ni? Itu tak apalah. Kalau kita tahu dah keadaan kita macam tu, masa yang ada hari ini kita gunakan yang sebaik-baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bagi kehidupan aku selama lampau yang hidup aku, aku bergolongan dosa, ya Allah. Tapi aku, ya Allah, aku kesempatan hidup ini aku minta denganmu, ya Allah. Aku boleh peluang kat aku, ya Allah, kesempatan untuk aku mengharap keredaanmu, ya Allah. Itu. Tapi kita rasa menyesali kehidupan kita ni. Ya tak? Tapi tak sesal juga. Kadang makin sibuk pula dah tua-tua ni. Inilah antara nikmat yang Allah beri pada kita, kan. Jadi dengan sebab kita itu, Allah mengatakan pada kita, jangan sampai kita ini terikut. Ikut apa? Terikut pujuk rayu syaitan. Kita ini terikut pujuk rayu syaitan. Okey, saya kembali kepada ayat yang saya baca pada permulaan mukadimah tadi, mengenai tentang apa yang Allah tegaskan pada kita. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Kita ni kan anak cucu, cucu Adam. Allah kata, ya Bani Adam, la yaftinannakumul syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Ini Allah beritahu kat kita dalam suratul A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, Janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh syaitan. Tak? Janganlah kamu tertipu. Sebab itu dia kata, ya Bani Adam, la yaftiannakum syaitan. Janganlah kamu tertipu dengan syaitan. Habis kita nak tipu syaitan, dalam kehidupan kita ni, kita lebih mengikut hawa nafsu.
kita lebih ikut kendak syaitan. Ya. Pasal apa? Allah SWT menyatakan, Allah tegah kita ni, la yahtinannakumus syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan syaitan. Kalau kata jangan sekali-kali, maknanya kalau boleh jangan tertipu dengan syaitan. Tapi kita banyak kali kena tertipu syaitan, pujuk rayu syaitan. Pasal apa? Contoh bangun pagi subuh kan, nak bangun subuh kena hujan pula mati berat. Syaitan cakap apa? Tak apa, kau tidur. Ni hujan sejuk, kau tidur dulu. Sembayang kan nanti kau boleh bangun pukul 7 pun boleh sembayang lagi. Itu tipu daya. Berapa ramai di kalangan kita buat PL macam tu? Kita tanya balik. Kalau tak belajar macam ni, berapa ramai PL yang kita buat, yang amal ibadah kita buat, tak kisah. Dengar sayur-sayur pagi 5.47, 5.38 subuh. As-salatu khairum minan naum. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. Dengar. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. Tapi tak kuat juga nak bangun. Tak paksa diri nak bangun. Tak nak juga bangun. Pasal apa? Tipu daya syaitan. Kerana dah ditipu daya. Tak apa, engkau tidur. Nanti subuh pukul 7 pun ada lagi. Nah, perasan tak kita? Kadang-kadang kita buat amal macam ni, kita tak perasan. Kita rasa dah sembayang dah cukup. Kita rasa dah sembayang dah cukup kerana yang penting sembayang, lepas tanggungjawab aku. Boleh cakap macam tu? Bahaya. Pasal apa Allah kata tadi, sama engkau dengan orang kafir. La tufatu abwaabus sama. Allah tidak terima doa dan amalan kamu. Orang kafir lagi bagus daripada kita lah. Dia lagi pula pagi-pagi subuh dah pergi kerja. Dah cari rezeki. Kita ngorok lagi. Ya tak? Orang kafir tu lagi bagus juga. Pasal apa? Dia pagi-pagi dah pukul 3 pagi, 4 pagi dekat pasar mall. Pasal aku tahu lah. Kan? Dia kadang-kadang dia lagi pula. Dia pergi kerja, dia pakai colok di sembahyang dia dulu. Cara dia. Tapi kerana dia ni sifat kekufuran kepada Allah, kufur. Allah, sebab tu dia buat baik ke, dia buat apa ke, Allah tak terima amalan dia. Adakah kita sama dengan dia? Persoalannya tak sama. Kita sebab itu kita ni disebut sebagai orang apa? Wallazina amanu wa amilussolihat la nukallifu nafsan illa wusaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita ini kita kena jadikan kita apa? Wallazina amanu, iaitu jadikanlah diri kamu orang-orang yang beriman dan serta beramal soleh. Wa amilus solihan. Ini saya nak tunjuk rahsia Quran. Wallazina amanu. Amanu. Kalau kita gaji, amanu ni kan, asal perkataan apa? Fa'al. Al-Quran bahasa Arab dia ada fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il perkara yang baru sedang berlaku, selepas berlaku, dan perintah. Amanu asal perkataan amana, madhi. Bila kembali kepada sedang amal itu berlaku, sedang berlaku, lepas berlaku, yaminu. Perintah amanu, alif mim nun waw alif. Amanu. Kalau orang yang faham tentang Al-Quran, amanu ni PL amar, PL perintah. Jadi Allah perintahkan kita supaya jadi kita di orang yang beriman. Wallazina amanu. Bukan kata kita dah Islam kita beriman, belum tentu. Sifat orang yang beriman, wallazina amanu, tak cukup. Wa amilus solihat. Asal perkataan melakukan, amilah. Wa amilus solihat, dan melakukan perkara yang baik. Ya, belajar macam ni baik tak? Ya, kena belajar. Pergi sembahyang, walaupun katalah sembahyang dekat masjid cukuplah. Kan? Sebab tu persoalan tadi yang Tuan Haji tanya, dia cakap dengan jiran ni lah, jiran dia ajak, "Ji, yuk lungo mareng masjid bareng-bareng dia." Ropolah dia, "Tak apalah. Aku sembahyang nang rumah kalau anak bini aku wis cukup." Dia cakap, "Aku dah sembahyang anak bini kat rumah dah cukup." Itu sebabnya tadi kita ni melakukan sesuatu perkara kita rasa dah baik. Belum tentu.
Sedangkan Allah katakan orang yang beriman itu dia mesti beriman iman yang disuruh mana kena lakukan, kena buat. Dia suruh sembahyang, memang betul suruh sembahyang kan, tapi benda ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan amal ibadah di masjid kan. Kerana pada hadis yang lain, man sholla sholatal ma'al jama'ah wa jalasa hal katalim wa sami'a kalam Allah wa amila bi. Itu kembali kepada ayat hadis Nabi, man sholla sholatal ma'al jama'ah, barang siapa yang sembahyang berjemaah. Nabi tegaskan kan. Tapi Allah kata tadi wallazina amanu wa amilus solihat. Ayat seterusnya adalah ayat 42 surah Al-Arab, Allah menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, bahawa sesungguhnya kami tidak akan membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Nampak? Allah kata kat kita la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami yakni Allah tidak akan membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Baik, kita ni datang sembahyang, kita lakukan amal soleh, adakah paksa? Tak. Siapa cakap paksa? Aku orang Islam sembahyang. Tak. Ramai orang sembilan ni tak sembahyang lah. Kalau kata orang Islam sembahyang, siapa cakap sembahyang? Allah kata la nukallifu nafsan illa wusaha, kami tidak membebankan seseorang itu melainkan mengikut kesanggupannya. Kenapa disebut illa wusaha? Kerana kita ini sebagai hamba Allah, kemampuannya masing-masing. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang tak pandai, ada yang tak tahu, ada yang bodoh, itu dan sebagainya. Betul? Sebab itu nilai kita orang yang beriman lain. Orang yang berilmu dengan tak berilmu jauh beza. Dia beramal dengan ilmu. Jangan kata kau dah Islam, pukul semerta. Bukan. Sebab itu Allah kata tidak, Allah tidak membebani, tidak membebankan seorang itu melainkan mengikut kesanggupannya. Walaupun kau Islam sekalipun, engkau kalau ikut pada ayat ini kan, Allah tak, sebab itu memang tak pelik lah. Kita ni kadang orang Islam ada yang payah nak buat sembahyang, ada yang itu ini dan sebagainya, banyak dalih. Itulah sebabnya, kerana kesanggupan. Tak apalah, aku ni sibuk lah, kau pergi lah dulu. Tak apa, aku ni sibuk, aku tak apa, kau pergi. Dia dalam keadaan macam tu, dia sibuk. Sibuk dengan kesanggupan, sibuknya dia. Tu dia macam tu. Ini ilmu. Kerana dia pilih dunia itu lebih baik daripada akhirat. Tak kisahlah. Jangan pula kita bang, lah kau ni asyik dunia. Marah pula, jangan marah. Doakan dia. Ini tak kita, dah lah kita ni bagus, elok-elok bagus. Ngumpat pula, elok tu lah kau kerja. Asyik kerja dunia je, salah. Itu yang kadang-kadang kita orang yang iman pun tertipu juga. Jangan sampai kita orang yang beriman tertipu. Tertipu dengan amalan yang kita buat. Lupakan, kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, kita melaksanakan sahaja. Pasal itu Allah mengatakan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu sebagai penghuni syurga dan akan kekal di dalamnya. Sekadar dulu. Janji saya 10:45. Saya tak nak cerita lagi. Wallahualam sawab. Lain masa kita bertemu, saya pun kena bagi ruang pada ibu lah kan. Nak pergi sana, nak pergi sini. Saya tak boleh halang. Sebab itu kan, masing-masing kesanggup kan. Ni sanggup ni belajar juga, tapi menunaikan hajat orang pun kena tunaikan juga. Wallahul sawab. Saya mohon kemaafan dengan kesempatan kehidupan kita ini, bukan mestinya tunggu raya kan. Ini satu Zulhijjah. Jadi walaupun dah lepas raya, kesempatan ini saya sebagai manusia biasalah, tidak terlepas daripada melakukan salah silap dari segi tutur kata, tingkah laku dan sebagainya, terutama dari niat. Saya ucapkan, saya pun dah berlalu sama Hari Raya Ma'an Zahir Batin awal dan akhir, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua insyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kepada dan suratul as. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi sulal ladzina amanu wa amilus solihat.
wa tawassaw bil haqqi wa sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma nawwir qalbina bil nuril hidayatika kama nawwarta bil shamsi ka abadan abadan bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا أبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا محيا يا ممجد يا إمام قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Cik Zaman untuk makluman beribu. Sebenarnya kita ceramah kita ni live. Terus masuk dalam Facebook, YouTube. Makna kita ni, program kita ni bukan hanya di sini. Sekarang boleh layari Imara. Imara? Imara. Lepas tu tulis Imara, tak kira Ustaz Jumat ke siapa nanti akan keluar. Jadi mudah-mudahanlah apa pun kita punya amal ibadah kita berpanjangan kan, disambangkan. Terima kasih kepada Encik Ibnu Zaman yang mana beliau sama-sama kita pada hari ini meneruskan, melayarkan kita punya dakwah ke seluruh pelosok dunia. Tuan-tuan boleh layari Imara, untuk type Imara, lepas tu bracket tulis Ustaz Jumat ke siapa, dia akan keluar. Itu je. InsyaAllah mudah-mudahan barokah segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.